Ribuan kader PDI Perjuangan di Pekalongan, Jawa Tengah gelar apel siaga. Rencananya ribuan kader PDIP akan berangkat menuju Jakarta. Pemberangkatan ribuan kader dilakukan untuk menyemarakkan Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, ribuan kader akan diterjunkan untuk pengamanan dan pengawalan Pilkada DKI Jakarta. Hal itu merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PD Perjuangan yang meminta kadernya untuk mengawal jalannya Pilkada DKI Jakarta. Sebagai mass media, panjenengan bisa menyikapi sendiri apa arti dari apel siaga ini, karena kami adalah mesin partai. Apa yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum sudah barang tentu kami siap laksanakan. Berarti ke depan tetap siap menerima instruksi dari... Siap, tidak menutup kemungkinan apabila biar diinstruksikan untuk ke Jakarta, untuk melakukan soopos apapun namanya, kami siap laksanakan.